أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan kerugian kecuali bagi mereka yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Alhamdulillah, kata ulama, sekiranya ayat ini Al-Quran tidak diturunkan sepenuhnya, tetapi hanya diturunkan ayat ini, ini ayat kunci kejayaan, ini surah kunci kejayaan. Empat elemen kejayaan, iaitu yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah bukan sekadar percaya pada Allah, tapi yakin pada Allah. Bila orang yang yakin pada Allah, dia bukan sekadar percaya, tetapi dia yakin bulat pada Allah. Yakin setiap Allah itu wujud. Yakin Allah itu maha melihat. Yakin Allah itu maha mengetahui. Maka orang yang yakin Allah itu maha melihat, dia tidak akan mencuri. Yakin Allah itu maha melihat, dia yakin segenap penjuru dia ada di alam ini, Allah akan lihat. Dia tidak akan mampu nak melakukan maksiat dalam keadaan dia sedar yang Allah maha melihat. Dia yakin Allah maha melihat. Allah Rabbi. Susah nak buat maksiat kalau orang lihat. Bayangkan hari ini ada CCTV. Seorang pencuri, dia takut ingin mencuri sebab dia nampak CCTV itu nampak dia. Seorang, kalaulah CCTV itu ada di mana-mana, susah orang nak mencuri, susah orang nak merompak, kecuali dia tutup mukanya dengan topeng ataupun helmet yang gelap gelita, ataupun dia pastikan orang tidak dapat mengecam dirinya. Nah, itu baru nak mencuri. CCTV ada pun orang mencuri, itu orang yang bodoh, ataupun kalau dia tidak menutup mukanya. Bayang, CCTV ada di mana-mana pada hari ini, tapi CCTV Allah lebih advance. 24 jam sebelah kanan. Dalam Allah tu Tuhan maha melihat. Allah pasang CCTV pula sebelah kanan dan kiri kita. Malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan kita. Allahu Akbar. Namun sifat pemaafnya Allah, sifat pengampunnya Allah, maha pengampun Allah ini, subhanallah, lebih besar dari segala-galanya. Andai hati kita, sisi Allah ni, Allah maha melihat ni, dilihat dalam hati kita. Hati kita ni, Allah nampak. Bukan Allah nampak muka kita. Oh, haji na'alim, rajin haji ni, mari ke masjid. Tapi Allah nampak hati haji ni dalam masjid. Nampak hati imam tu ketika solat. Nampak hati seorang pendosa yang ingin ke syurga tu, dia nampak hati. Datang ke masjid pagi-pagi ni, tak pernah-pernah datang masjid, pagi ni datang, dia nampak dalam hati orang. Nampak hati orang. Dahlah Allah nampak hati, Allah maha mengetahui. Allah letak pula malaikat. Malam tadi dia tengok poster ada qiyamul lail. Dalam hati seorang pendosa ni, orang yang ni kata,
aku ni dah lama tak qiyamul lail. Aku dah lama tak solat malam. Ni ada program kat Masjid Al-Ridwan nak buat solat malam. Teringin. Dalam hati dia kata, aku teringin, ya Allah. Aku teringin qiyamul lail. Aku tak pandai tahajud, ya Allah. Malaikat dah catat. Catat apa? Pahala. Tiba-tiba dia bersiap datang ke masjid. Masya Allah, Allah gandakan 10 pahala bila dia buat qiyamul lail. Malah Allah mampu gandakan kepada 700 pahala. Malah Allah mampu gandakan satu pahala yang tak terjangkau oleh fikiran manusia. Itu sifat pemurahnya Allah. Allah Rabbi, Allah Tuhan yang maha baik. Tidak ada makhluk yang lebih baik daripada Allah SWT. Kerana Allah bukanlah makhluk. Kalau kita jumpa orang baik, tengok wajah dia kita dah tenang. Jumpa orang yang berakhlak baik, jumpa je dia dah seronok. Allahu Akbar. Tapi ini Allah Tuhan yang maha baik. Kalau kita buat jahat, ni bab CCTV eh. Kalau kita niat dalam hati kita nak buat jahat, CCTV sebelah kiri dah tahu dah. Malaikat dah tahu dah. Allah Tuhan yang maha tahu. Mana niat nak buat jahat tu? Dalam hati. Dalam akal. Hari ni aku datang masjid, aku nak mencuri. Kita nak mencuri ni. Tengok lain clear. Tiba-tiba dia datang masjid, orang tengah buat qiyamul lail. Imam baca syahdu je. Lepas tu imam baca istighfar. Dia pun tersayu hati dia. Tak jadi mencuri. Bila tak jadi mencuri, tengok ni, dia tidak dicatat sebagai dosa. Malah ada ulama mengatakan dia dicatat menjadi pahala kerana berjihad untuk tidak mencuri. Cancel niat mencuri itu pun dah dapat pahala. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kalaupun dia mencuri, dia sempat jolok-jolok-jolok tarik dapat 50. Lepas tu jolok kali kedua tu, ya Allah, ya Allah. Dia tengok orang lalu lalang tak jadi mencuri. Masya Allah. Bila tak jadi mencuri, petang tu dia rasa bertaubat. Malaikat tidak catat dosa dia lagi. Tunggu petang karang, kot-kot dia bertaubat. Tiba-tiba petang karang, Allah Rabbi, dia rasa berdosa. Dia RM50 tu dia masukkan balik dengan taubat dalam tabung dan dia bertaubat. Astaghfirullahaladzim, aku minta maaf ya Allah, aku buat dosa ya Allah, aku minta ampun ya Allah, aku tak nak buat lagi ya Allah. Ataupun dia dah makan KFC ke apa ke makan, duit RM50 pun dah habis, tiba-tiba tengah-tengah makan, ya Allah aku makan yang haram ni ya Allah, aku bertaubat ya Allah. Maka Allah perintahkan malaikat yang CCTV tu delete. Delete CCTV tadi, delete file. Allah Rabbi. Itu orang yang beriman. Bila dia beriman ni, Masya Allah. Bila dia beriman ni, dia yakin Allah itu maha melihat, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Oh, yakin ni lain. Kita yakin isteri kita kat rumah tidak akan curang pada kita. Kita boleh ke mana-mana saja. Okay. Kita yakin suami kita akan setia pada kita. Kemana saja suami kita pergi, kita tak telefon. Cuba kita tak yakin. Ya ke? Ya ke suami aku ni ke masjid? Ke masjid. Kejap-kejap dia WhatsApp. Bang kat mana bang? Bang tolong selfie bang. WhatsApp kat saya. Jangan main. Ada suami dia buat, suruh isteri dia suruh buat video call. Video call. Betul ke? Yalah, suami masa muda kaki disco, bila naik atas sikit, up sikit golf, tua sikit kaki dangdut. Mana dia nak percaya?
Tiba-tiba hari Ahad nak pergi Masjid Ar-Ridwan, nak Qiyamulail. Itu yang buat video call, suami pun jawab masa tu, masa semayang abang tengah solat ni. Tuan-tuan dan puan-puan, itu bab tauhid. Ayat pertama ni perintah orang yang beruntung tauhid. Lepas tu apa dia? Fiqah pula. Orang yang beriman beramal soleh. Beramal soleh masuk ilmu fiqah. Jadi ilmu tauhid, fiqah pula. Bila sebut fiqah ni, masya Allah, fiqah ni luas. Orang hari ni bergaduh pasal fiqah, masya Allah. Dia kata fiqah ni bab ibadah. Hari ni ada golongan tertentu, dia meluaskan seluas-luasnya ilmu fiqah, tapi menyempit-nyempit-nyempit-nyempitkan tentang ibadah. Apa beza ustaz fiqah dengan ibadah? Oh, ibadah apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah itu ibadah, itu sunnah. Apa saja yang dikatakan ibadah mesti ada dalil dan hujah. Ha, jadi betul. Tapi bila sebut fiqah, dia luaskan, luaskan, luas seluas-luasnya. Batal. Tak payah, tak jadi batal. Dia boleh buat sampai tahap tak batal dengan hujah dan dalil. Sedangkan hujah dan dalil ini ada juga kena pandangan daripada ulama. Sekejap. Ada seorang ulama ditanya, kenapa kita tak ambil terus dalil daripada Al-Quran dan Al-Sunnah? Kenapa kita tak ambil dalil daripada Al-Quran dan hadis sahaja? Jangan campur adukkan dengan pandangan ulama. Kenapa perlu bermazhab? Dia kata macam tu. Orang ni adalah anak muda yang hebat. Dia datang jumpa seorang ulama. Dia kata, ulama, kenapa kita tak ambil Al-Quran dan hadis saja? Ambil dua ni je, jangan ambil yang lain dah. Jadi ulama ni jawab, ulama ni ulama hebat. Dia jawab dalam bentuk qiyas. Ha, ilmu qiyas pun ada ni. Al-Quran pun ada ilmu qiyas. Dalam fiqah pun ada ilmu qiyas. Masya Allah, dalil pun ada dalil qiyas. Kejap, lama ni kata, okey, kejap, sebelum saya jawab soalan ni, dia pun hantar, minta pembantu dia hantar satu jak air. Satu jak air. Lepas tu dia hantar, dia letak betul-betul depan budak ni. Nak minum, sebelum jawab soalan, minum dulu. Naikkan tetamu. Tu akhlak. Orang yang berilmu, yakin Allah tu ada, dia ada akhlak. Jadi ustaz ni pun tanya, orang yang tanya pada alim ulama ni tanya, mana cawannya? Kejap lagi baru dia hantar cawan. Lepas tu tuanglah sendiri, tuan, saya ni tak berapa sihat. Maka orang yang bertanya kepada ulama ni diminta tuang sendiri. Masa ulama ni, orang yang bertanya ni tuang air dalam cawan, orang tu pun minum. Sebelum tuan minum, saya tanya satu perkara. Boleh tak? Ulama ni tanya pada orang tadi. Boleh tak? Kata, boleh tuan. Kenapa kamu tuang daripada jak yang besar ni ke dalam cawan yang kecil? Tuan, mestilah, takkan saya nak minum dalam jak macam tu terus. Mestilah saya kena minum dalam cawan. Kenapa tuan tuang dalam cawan? Lepas tu orang tu jawab, sebab untuk memudahkan saya minum. Kenapa kita ikut mazhab tuan? Sebab untuk memudahkan kita minum. Untuk memudahkan kita ibadah. Untuk memudahkan syariat. Untuk memudahkan kita faham.
faham. Orang awam macam saya tak terer. Jadi kalau ambil satu jam terus masuk macam tu, tuan-tuan, mau tumpah, mau keliru, mau salah faham. Alim ulama tu kata, dia kata dia orang awam, sedangkan dia ulama. Ni akhlak merendah diri. Orang yang beriman, yakin pada Allah, dia yakin wallahu alam, Allah saja Tuhan yang maha mengetahui. Dia jahil. Maka dia mentelaah. Imam Asy-Syafi'i cakap, Imam Ghazali cakap, ramai imam cakap. Dia beritahu apa satu? Makin aku belajar, makin aku tak tahu. Sedangkan dia alim, syekh kabir, orang yang besar, yang diiktiraf, tapi merendah di diri. Allah Rabbi. Dah faham dah? So bab fiqah, bila sebut beramal soleh, fiqah. Fiqah ni tuan-tuan banyak cabang dia. Bila kita ambil pendapat yang jumhur ulama, maka kita selamat. Jangan ambil, cari ni pendapat kebanyakan ulama, kita cari pendapat sedikit pendapat ulama. Ketika tu masalah. Kita cuba cari, cari, cari mana pendapat yang boleh mengatakan benda yang haram ni halal. Cari, cari, korek, korek mana yang mengatakan bahawa kulit babi ni pun boleh guna. Macam mana dia cari. Tapi bila orang berzikir, bid'ah. Dia luaskan skop fiqah, dia sempitkan sesempit-sempitnya hal ibadah. Marilah kita pujuk hati kita hari ini, pelan-pelan kita luaskan skop ibadah. Memang dalam ibadah ada bid'ah, tapi terbukalah sedikit, bukalah sikit fikiran kita. Adakah ibadah itu bertentang dengan syariat, ataupun ada bentuk pelampau? Tahu tak? Kita zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ini bid'ah ni. Sebab Nabi tidak melakukan begitu. Yang ini ada bertentang dengan syariat ke tidak? Tidak. Tapi kalau dia buat subhanallah, alhamdulillah, pusing-pusing tangan bila sebut selawat sallallahu alaihi, dia jadi macam orang gila. Melampau saja bertentang dengan syariat. Kan mudah. Kan mudah. Selagi dia tidak bertentangan dengan syariat, tafadhal, silakan. Tetapi kalau dia melangkaui sesuatu yang luar biasa, kan, berjoget-joget sampai terburai baju, bercampur lelaki dan perempuan, dah dasarnya haram-haram. Saya saja dia pecahkan ibadah dengan fiqah. Sekadar kemampuan ilmu yang saya belajar daripada ulama. Dan ingat, di Malaysia kita menganut, kita bukan menganut, kita mengamalkan mengikut mazhab Syafi'i. Bila pemerintah, raja ataupun sultan tetapkan kita ikut mazhab Syafi'i, kena ikut. Kena ikut. Sebab apa? Mazhab Syafi'i. Kenapa kita amalkan mazhab Syafi'i? Kelebihan mazhab Syafi'i sesuai dengan orang di Malaysia. Sebab apa? Sebab apa? Sebab mazhab Syafi'i dia ada satu kelebihan daripada mazhab yang lain, iaitu berhati-hati. Faham tak? Syafi'i, mazhab Syafi'i, ulama'nya sangat berhati-hati. Kan tadi sebut iman, iman, yakin. Dalam hal ibadah kita kena yakin, beriman.
bila kita ambil wudu, tiba-tiba isteri kita sentuh kita, sah tak sah? So, ada hadis mengatakan tak, batal tak batal? Ada hadis mengatakan batal, ada hadis mengatakan tidak batal. Ulama Syafi'i kata kita ambil jalan berhati-hati. Faham tak? Jalan hati-hati. Nak meletakkan hukum bukan sekadar berdasarkan hadis sahaja, tetapi mengambil langkah berhati-hati. Hati kau rasa apa? Hati kau rasa apa? Tak sedaplah ustaz. Ambillah wudu. Itu yang dimaksudkan berhati-hati. Fahamlah? Saya sebut benda ni tuan-tuan sebab kita dah terlalu banyak berpecah belah. Terlalu banyak berpecah belah. Sedangkan Quran cakap jangan berpecah belah. Berpegang dengan tali Allah. Dahlah berpecah belah. Dalam masjid pun bergaduh. Mana tempat yang paling mulia dalam dunia ni tuan-tuan? Melainkan masjidlah, rumah Allah. Kerana tu, kalau bolehlah, dalam hati kita, kita kena ada niat untuk mati dalam rumah Allah. First, mati di jalan Allah, syahid fi sabilillah. Nombor dua, kalau boleh, mati dalam rumah Allah. Pujuklah hati kita dalam doa qiyamulat tadi. Ya Allah, mana tempat yang boleh mungkin? Rumah Allah. Ha, kalau boleh biarlah kita mati di sini. Seronok tuan-tuan. Saya masa kemoterapi, masa pembedahan. Pembedahan untuk kanser saya, buang kanser saya 1 Februari di Hospital Tawakal. Saya doa, ya Allah, jangan. Saya doa ni, ada doa. Bila diberitahu kanser, saya sebut alhamdulillah. Ustaz, kanser. Alhamdulillah. Sebab saya anggap itu adalah hadiah Allah yang Allah bungkus dalam sampulnya kanser. Kita bungkus hadiah. Kita bungkus dalam buku. Kadang-kadang bungkusan tu tak cantik balutan dia. Tapi dalam bungkusan tersebut ada sesuatu yang berharga. Tidak, kita tak tahu apa yang ada. Jadi sabar je. Bila sebut dia ustaz kanser, saya sebut alhamdulillah. Makasih Allah kerana menghadiahkan sesuatu yang besar, yang indah dalam hidup saya. Dalam juta-juta ustaz yang kaki belasah makan, yang macam-macam ustaz-ustaz, dan berjuta berbilion-bilion orang ni Allah pilih untuk terima hadiah dia kanser lymphoma dari Allah. Saya sebut alhamdulillah. Tentu alhamdulillah, tinggal lagi 2 kali kemoterapi. InsyaAllah, InsyaAllah saya sembuh. InsyaAllah. Tapi nak cerita, masa operation nak buang kanser tu, berat dia 1 kilo di dalam ni. Usus saya dipotong dalam perut saya. Di usus saya dipotong 1.4 meter. Saya minta pada Allah tu, ya Allah, kalau boleh, jangan kau ambil nyawa aku kat sini, ya Allah. Kalau nak ambil nyawa aku, ya Allah, tolonglah, ya Allah. Aku tahu aku banyak dosa, tapi tolonglah, ya Allah, ambillah nyawa aku ketika berdakwah ataupun ketika beribadah dalam rumahmu, ya Allah. Tu nak sangat, teringin sangat. Kan, rumah itu bukannya cantik sangat tuan-tuan. Innovation, hutang pula. Kalau kita terlibat dengan riba, ya Allah, kita berperang dengan Allah. Allah, apa salahnya kita niat
tak berdosa pun kita niat kalau nak mati dalam rumah Allah. Saya kadang-kadang tengok dalam YouTube orang tu tengah bercerita ngap meninggal dunia. Tengah apa? Tengah berdakwah cerita Allah 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 ngap meninggal dunia. Cantiknya. Ada yang tengah ni orang biasa je. Nak hidup saya jumpa penggali kubur meninggal dunia masa solat asar. Kawan saya jual goreng pisang, askar pincin jual goreng pisang dekat Bukit Buntung. Waktu solat asar imam tak datang, dia jadi imam. Tengah-tengah sujud yang terakhir solat asar tu, dia meninggal dunia. Orang biasa je, bukan ustaz pun. Saya ceramah Maulidur Rasul tahun lepas di Anjung Jati Pasir Gudang. Pengerusi taman dia duduk depan saya, dia pengerusi majlis malam tu. Kau ustaz pun duduk depan, duduk depan saya ni. Ketika saya cerita tentang Al-Hijamah Sunnah Rasulullah SAW yang ditinggalkan, dia senyum kat saya. Tiba-tiba dia terlentang, duduk bersila, terlentang ke belakang. Saya lompat daripada stage pergi kat dia, orang kerumun, saya minta orang kosongkan. Dia meninggal dunia dalam majlis ilmu, tuan-tuan. Allah, cantiknya, ya Allah. Mudah-mudahan hari ini ramai yang bersandar tu meninggal. Hello, sana dinding meninggal pula. Ni satu doa ni, tuan-tuan. Mudah-mudahan eloklah meninggal dalam Masjid Ar-Ridwan. Itu yang dia bersandar tu, bersandar. Mudah-mudahan meninggal dalam rumah Allah. Yang tengok ngantuk tu tak lama tu. Ngantuk. Insya-Allah. Dah. Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa pun keadaan, pujuk hati kita, dua waktu ni jangan tinggal. Pertama subuh, kedua isyak. Datang masjid. Saya tahu tuan-tuan ni memang 24 jam datang masjid. Azan mah, solat berjemaah di masjid. Syabas dan tahniah. Kalau kita dah 5 kali satu hari ke solat berjemaah di masjid, insyaAllah satu hari nanti Allah pilih kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita sujud pada Allah. Kerana tu kita kena tanam perasaan rindu pada masjid, rindu nak bertemu dengan Allah. Orang-orang yang beriman, yakin pada Allah, dia lepas solat, lepas dia solat, dia doa, ya Allah, zuhurkan aku nak datang lagi, ya Allah. Lepas solat zuhur, asar, solat asar, dia kata dia nak datang lagi, ya Allah. Maghrib, dia kadang-kadang setengah jam lagi, kenapa meeting ni tak habis lagi ni, setengah jam lagi nak solat zuhur ni, aku nak solat kat mana ni. Oh, macam tu orang yang beriman. Saya ada jumpa seorang ke, dia peladang, kan ada pertubuhan peladang. Dia ni, Allah, zaman muda dia jahil, dia lara, tuan-tuan. Tapi bila dia dah nak pencen umur 50 tahun, dia dah kaya dah, dia dah banyak harta. Allah bagi dia, Allah pilih dia. Dia ni tak boleh. Ni meeting, tuan. Saya... Bila agaknya habis meeting, dia boleh tanya pengarah tahap macam tu. Bila habis ni meeting ni, bila sebab kejap ni kita nak masuk zuhur ni, tuan. Dia resah, gelisah. Maksudnya sampai tahap macam tu, sampai dia boleh tanya pengarah tu. Saya tak takut lah, tuan, nak berhenti lah. Boleh tak saya, kalau tuan nak mesyuarat, tapi saya nak solat. Tahap macam tu, tuan-tuan. Kadang-kadang zaman muda kita, kita jahil. Tak apalah. Allah Tuhan Maha Pengampun.
bila kita dah berusia macam ni sekarang ni, dah ditimpa macam-macam peringatan untuk mati. Notis, kita dapat notis. Notis pemotongan bil api. Ni ramai orang kena bil air. Dapat notis, Allahu Akbar, aku lupa. Notis tu bukan potong terus tu. Notis tu ingat bayar bil. Notis kita kencing manis daripada Allah. Notis kita darah tinggi. Notis saya kanser. Notis tuan-tuan, cuba bayang semalam kawan saya motor besar, dia terlibat dalam kemalangan selepas makan lemang toki. Dia terlibat dalam kemalangan, kawan baik saya, businessman. Saya baru jumpa dia last bersama isteri dia di rumah seorang ulama di Baling. Kami makan durian sama-sama. Saya tengok muka isteri dia. Tengok isteri dia ni seorang pendiam. Semalam jam 12:30 dia balik naik motor dia daripada Lembang Tok Ki, bawa isteri dia. Aksiden, dia patah tulang kaki dan patah bahu. Isteri dia meninggal dunia, tuan-tuan. Sebab tu saya bersyukur pada Allah, Allah bagi sakit kanser. Alhamdulillah, Allah bagi notis Hanafi, beberapa tahun lagi. Hanafi, beberapa hari lagi. Notis ni penting, tuan-tuan. Saya dengar dah ada yang batuk tu, yang sesema tu, itu notis, tuan-tuan. Bawa-bawa lah. Siapa yang ada notis kencing manis, itu notis yang merah tu. Tuan-tuan, tolonglah. Sebab nyawa kita milik Allah. Harta kita bukan milik kita, tuan-tuan. Harta yang kita ada hari ini bukan milik kita. Jangan perasan duit dalam akaun ada 100 ribu, 500 ribu, 1 juta, bukan milik kita. Meninggal dunia je milik janda kita, anak-anak kita. Kalau anak yang soleh, insyaAllah. Tapi kalau anak yang berebut harta, na'udzubillahi min zalik. Kerana tu pujuk hati kita, cari. Bila mati anak Adam, sedekah jariah. Cari sedekah. Cari. Ada seorang kawan saya ni, dia bukan kawan, seorang pakcik ni, dia ni ustaz. Ni sorok cerita ni. Dia ni zaman muda dia, dia kaki enjoy, orang kaya. Lepas tu anak-anak dia pun semua kaki enjoy. Bila dia bertaubat pada Allah, anak dia semua boycott dia. Anak semua dah bisnes, dah jadi pengarah-pengarah, businessman apa semua. Semua tak nak dia. Ayah sesat, ayah ikut ajaran sesat. Sesat apa ayah kata? Ayah belajar di masjid. Ayahnya, ayah dah berjubah ni, sesat ayah. Ayah solat macam ni, orang yang solat belum tentu masuk syurga. Bayang anak yang sama-sama zaman dulu rapat dengan kita, tiba-tiba lari daripada kita. Hancur hati you. Dia pula dengar. Lepas tu dia kata, ustaz, saya mengaji merangkak lagi. Saya buat apa semua tak betul lagi, ustaz. Apa jalan nak masuk syurga paling senang? Saya kata jalan nak masuk syurga paling senang adalah melalui sedekah. Sedekah. Oh ya ke, ustaz? Sedekah. Kalau macam tu, saya nak sedekahkan duit saya buat masjid. Saya kata tu bagus. Tapi sedekah yang paling bagus, iaitu secara istiqamah, setiap-tiap kali tuan masuk masjid, tuan sedekahkan duit shilling. Orang kaya, saya cabar sedekah duit shilling. Kalau saya sedekah buat masjid ni boleh tak, ustaz? Saya banyak duit, saya buat satu masjid. Takut
Tuan ingat sedekah Tuan. Bila kita sedekah buat masjid, takut kita ingat, ini masjid aku yang buat, pahala itu mula berkurang. Tapi kalau tuan-tuan boleh tak ingat, sedekah yang paling afdal, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Dalam hadis kursi, diceritakanlah hadis kursi ini, tentang satu hari malaikat bertanya kepada Allah. Allah tunjuk kepada malaikat, "Nah, aku jadikan bumi." Malaikat kagum tengok bumi. "Ya Allah, apa yang hebat daripada bumi?" Malaikat tanya. Allah jawab, "Ada. Allah jadikan gunung dan ganang." Hebatnya gunung dan ganang ni. Lepas tu malaikat tanya lagi, "Apa lagi yang lebih hebat dari gunung dan ganang yang gagah perkasa ni?" "Allah jadikan apa?" "Ada. Iaitu air." "Allah jadikan air." "Air kalau lembut macam ni boleh minum. Tapi kalau dia deras, dia boleh hanyutkan kampung. Kalau dia tinggi kuat ombak, dia boleh runtuhkan apa?" "Dia boleh runtuhkan bangunan bandar negeri macam Aceh. Tsunami tu habis dia ni." "Apa yang lagi hebat daripada air?" "Angin. Allah boleh perintahkan angin. Habis pun." "Apa yang hebat ni?" "Besi." Sebab tu ada surah besi di dalam Al-Quran. Ada. Tuan-tuan cari. Apa surah besi? Ada. Besi bukan daripada bumi, daripada planet lain sampai ke bumi. Daripada besi boleh buat kereta, boleh buat kereta kebal, boleh buat peluru pepandu, boleh buat macam-macam lah besi. Faham? Apa yang lagi hebat besi? Malaikat tanya. "Apa yang hebat daripada ni?" "Api. Api pada suhu tertentu dia boleh bakar besi jadi bengkok. Api kuat." Sekedar malaikat tanya, banyaklah malaikat tanya. "Apa yang lebih hebat daripada ni semua-semua ni, ya Allah? Apa yang lebih hebat?" Allah jawab, "Semua daripada semua-semua yang hebat ini, ada yang lebih hebat daripada semua-semua ini. Apa dia, ya Allah?" "Iaitu tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu." Allah Rabbi. Sedekah pada Allah, orang yang boleh bersedekah tanpa diingat, maksudnya dengan hati yang ikhlas tanpa diingat, itu orang yang lebih besar. Besar, lebih hebat di sisi Allah. Jadi kalau boleh, kita latih tiap-tiap kali masuk masjid, duit shilling dalam kereta kita sedekah. Duit sedekah lillahi ta'ala. Mudah-mudahan. Tapi kalau tuan-tuan ialah orang ulu kelang ni, dan orang kekayaan, dia memang kalau boleh sedekah 1 juta ke 2 juta, tak ingat, oh itu hebat. Itu hebat. Nampak cameraman ni, kamera ni kecil dia. Dia belinya tu kedai handphone, ambil. Itu hebat. Lillahi ta'ala sedekah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya sebut bab sedekah itu tergolong dalam amal soleh. Amal soleh yang tak ada rukun, sedekah. Tak ada syarat batal, tak ada syarat sah, tak perlu masuk waktu, tak perlu imam, tak perlu makmum. Sedekah adalah amal soleh. Kerana itu dalam surah Munafiqun diceritakan, kalau tengok apa dia, kalau kita tengok betul-betul tuan-tuan, orang yang meninggal dunia minta pada Allah untuk hidup kembali sebab nak sedekah. Itu dia kelebihan sedekah. Dah terus banyaklah amalan soleh yang lain. Habis sedekah, dakwah. Habis dakwah, dakwah pun bagus tuan-tuan. Dakwah, ayat dakwah apa dia? Itu dia. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Itu ayat dakwah. Berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Itu ayat dakwah. Pesan dengan sabar. Pesan ke anak kita solat,
anak buat keras kepala, pesan dengan isteri kita, solat. Isteri keras kepala, sabar, jangan melenting, jangan marah. Pesan, pesan, pesan ni dah dakwah. Habis bab pesan. Lepas tu berpesan-pesan dengan kesabaran. Nak pesan ni pada siapa? Nak dakwah pada siapa? Pada nafsu kita dulu. Nak bangun pagi tadi susah, tak boleh. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, aku lemah. Tolonglah ya Allah. Lepas tu dia tak bangun juga. Dia dah dengar dah bunyi alam tu. Jiran dia ujung kampung pun dengar. Dia dah dengar. Dia bangun, dia tutup. Masa tu dia kena pesan lagi dia. Jangan tidur lagi dah. Kut-kut habis subuh, engkau mati dalam tak solat subuh. Dia pesan. Bangun, ambil uduk, solat subuh. Ataupun datang ke masjid. Terus. Last sekali tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, berpesan-pesan dengan kesabaran. Orang-orang yang berjaya adalah orang yang minta pertolongan dengan Allah, iaitu dengan jalan sabar dan solat. Nak solat kena sabar. Solat jangan laju-laju. Ada orang dia solat, dia sabar, tapi solatnya terlalu laju. Kalau kita gopoh dalam solat, ingat gopoh adalah perangai syaitan. Biarlah rukuk tu, biarlah sempurna rukuk, baru rasa manisnya. Ni rukuk laju. Sujud tu biar sempurna, baru rasa manisnya sujud. Kadang saya semayang kat belakang, tengok tuan-tuan sujud. Wallahi tuan-tuan, saya cemburu tuan-tuan. Ada pakcik-pakcik umur 70-80 tahun, ada abang-abang umur 60-50 tahun. Tuan-tuan boleh sujud lagi. Saya dah 5 tahun tuan-tuan semayang atas kursi. Tengok tuan-tuan sujud, saya sedih, saya cemburu. Saya muda lagi, ya Allah pilih saya tak sujud. Semayang atas kursi, sedih tuan-tuan. Wallahi saya cemburu. Ada malam, tanyalah orang yang semayang atas kursi. Seronok orang semayang atas kursi. Kita orang menjerit dalam hati kita orang. Ya Allah, dalam hati ni menjerit, menjerit ya Allah. Kadang bangun malam, ambil kursi, nak rasa dahi ni letak atas sejadah, memanglah susah. Itulah mana tuan-tuan, kita dah sakit kan, tak dapat dahi ke dinding, tak dah yuk, seronoknya ya Allah dapat sujud. Syukurlah tuan-tuan yang sihat. Allah bagi nikmat, bukan suruh kita belagak, tapi Allah bagi nikmat suruh kita bersyukur. Pujuk hati kita dah. Apa yang sujud main-main, laju-laju tak nak. Sebab kalau kami dia dapat sujud, mau sejam kami sujud. Sedap tuan, seronok sujud. Tahulah tuan-tuan main-main, sisirkan nikmat sujud. Nanti Allah tarik nikmat sujud tuan-tuan. Rasa macam kami semayang atas kursi, rasa manis solat tu macam. Tuan-tuan tanyalah kami yang semayang atas kursi ni, memang menjerit, ya Allah, kalau dapat sujud, nak sujud sepuas-puasnya. Tak puas tuan-tuan semayang atas kursi ni. Dah, terus lagi tuan-tuan dan puan-puan, berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan. Saya minta maaf kalau ada benda yang saya cakap salah, teremosi. Walau macam mana pun, saya serah pada Allah. Saya pandai tidak, bijak pun bukan. Cuma ada sedikit pengetahuan yang saya kongsikan.
Kalau saya salah, tuan-tuan tolong betulkan. Itu juga berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Wallahu a'lam. Sama-sama kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wahai Allah, wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa kami pada ibu dan ayah kami. Ampunkanlah dosa kami pada anak-anak kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami pada pasangan hidup kami. Ampunkanlah dosa kami pada agama kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa keluarga kami, kaum muslimin muslimat, maupun yang masih hidup ataupun yang telah mati. Bagi mereka yang telah mati, ya Allah, lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah. Jadikanlah kubur-kubur mereka seperti taman-taman di dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau azab ibu dan ayah kami, hidup mereka, ya Allah. Kalau mereka melakukan dosa dalam hidup mereka, Kau ampunkanlah dosa mereka, ya Allah. Kami rindu pada ibu dan ayah kami. Kami ingin bertemu dengan ibu dan ayah kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Jangan Kau campakkan ibu dan ayah kami dan kami ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Kami takut, ya Allah. Ya Allah, berilah kami hati yang khusyuk, hati yang ikhlas, hati yang tawaduk. Jauhkanlah kami daripada hati yang riak, ya Allah. Hati yang ujub, takabur dan juga hasad, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kkami, keturunan kami, keturunan yang soleh wal musleh, ya Allah. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan kami, keturunan yang mendirikan solat, ya Allah. Jadikanlah kami, anak-anak kami dan keturunan kami, keturunan yang tidak akan meninggalkan solat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sehatkanlah tubuh badan ibu dan ayah kami, sembuhkanlah penyakit mereka, murahkan rezeki mereka, agar mereka dapat beribadah dengan sempurna pada-Mu, ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam kerinduan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah kekuatan kepada kami untuk mengamalkan sunnah dan perjuangannya agar kami beroleh syafaatnya di akhirat nanti, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.